Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dicium mesra Arya Saloka, Amanda Manopo mengaku, "Aku takut gak bisa tidur." Kedekatan Amanda Manopo dengan Arya Saloka memang bukan hal baru. Namun setiap keduanya menunjukkan kemesraan, warganet pun dibikin baper. Seperti yang dipamerkan Arya Saloka baru-baru ini, Arya membagikan momen saat syuting di mana Arya Saloka dan Amanda Manopo beradegan cium mesra Mama Andin. Dalam postingan terbaru, aktor yang biasa disapa Mas Arya ini terlihat mesra dengan Amanda Manopo. Di salah satu foto, Arya Saloka bahkan berani mengunggah foto dengan mencium mesra pipi pemeran Mama Andin itu. Jika Anda adalah tipe pria yang mencium pipi seorang gadis, Anda melakukannya dengan benar. Kebahagiaan adalah ketika Anda mencium dan dengan dia merasakan hal yang sama. Tulis Arya Saloka di bagian caption dengan bahasa Inggris. Diunggah sebelumnya, Arya Saloka juga memberikan pujian terhadap Amanda Manopo. Menurut artis beranak satu ini, Amanda Manopo adalah sosok yang membuat hidupnya berjalan terasa mudah dalam menjalani peran sebagai Aldebaran. Karakter dan sifat Amanda Manopo berbeda dengan lawan main sebelumnya selama saya terjun di dunia entertainment, ibu Arya Saloka. Dengan orang yang tepat rasanya sederhana, bahkan ketika itu sulit akan terasa sederhana. Karena Anda tidak pernah mempertanyakan apakah itu layak, Anda tahu jawabannya selalu, ya Anda tahu bahwa saya selalu berdiri di sisimu, at Amanda Manopo. Tutur Arya Saloka. Amanda Manopo rupanya terbuai dengan pujian Arya Saloka. Di kolom komentar, pemeran Mama Andin ini mengaku takut tak bisa tidur. Aku takut gak bisa tidur deh sayang, komentar Amanda Manopo dengan action hati. Unggahan Arya Saloka saat adegan mencium Amanda Manopo pun ramai dikomentari warganet dan rekan artis. Bahkan teman dekat Amanda Manopo mendoakan kembali disatukan dalam sinetron selanjutnya. Love you, but you bismillah, komentar Amanda Manopo. Diberitakan sebelumnya, teka-teki hubungan antara Amanda dan Arya Saloka menuai banyak perhatian warganet, khususnya di kalangan fan Ikatan Cinta. Hal itu lantaran Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah tampak dekat, namun masih belum mengungkapkan status hubungannya, karena mereka hanya menganggap rekan kerja saja. Meski sempat membantah ada hubungan spesial, Amanda Manopo dan Arya Saloka kedapatan tengah bersama dan mengaku saling menyayangi. Baru-baru ini Arya Saloka kembali menanggapi soal kabar kedekatannya dengan pemeran Mama Andin. Ia mengaku bersyukur apabila masyarakat terbawa perasaan oleh kedekatan dengan Amanda Manopo. Namun hal itu akan lebih baik jika Arya Saloka tidak mempunyai istri dan anak. Ya, kalau orang-orang baper, alhamdulillah, kata pria yang akrab disapa Mas Arya itu. Arya Saloka mengungkapkan bahwa dia bersama Amanda Manopo bekerja dalam satu proyek yang sama, sehingga satu sama lain harus membangun chemistry. Jadi kan maksudnya kita dalam satu program itu bisa membangun chemistry satu sama lain, kata Arya Saloka. Meski demikian, dia tak menampik kedatangannya dengan Amanda Manopo semakin hari semakin erat. Ia juga mengaku selalu memberikan dukungan kepada mantan kekasih Billy Syahputra tersebut. Bahkan ia mengaku menyayangi Amanda Manopo. Jika kalau misal ditanya kedekatan setiap hari makin dekat, saling support, saling sayang gitu, katanya. Aku rasa itu lebih baik, lebih dari cukup sih untuk saat ini, sambung Arya Saloka sebagaimana dikutip pikiranraya.com dari kanal YouTube fanbase Ikatan Cinta tadi malam. Sementara itu, Arya Saloka tidak hanya dekat dengan Amanda Manopo, melainkan dengan semua keluarga Amanda termasuk ayah dan saudaranya. Diberitakan sebelumnya, Arya Saloka selalu dijodoh-jodohkan dengan Amanda Manopo. Meski cuma sahabat, tapi keduanya selalu membagikan foto-foto dengan caption manis. Tentu hal itu menuai kecurigaan publik. Banyak yang menduga jika sebenarnya Amanda dan Arya Saloka menjalin hubungan spesial. Terkini Arya Saloka mengunggah foto mesra dengan pemeran nama Mama Andin. Arya Saloka nampak memangku Amanda Manopo dengan mesra.
Manda sendiri juga terlihat menyentuh pipi Arya Saloka. Caption yang dituliskan pemeran Aldebaran itu tak kalah mencuri perhatian. Ia terang-terangan melepar gombalan untuk Amanda Manopo. Gokil, ini tempat dingin banget, tapi ada kamu di sebelah aku jadi hangat, tulis Arya Saloka. Para netizen langsung bereaksi, banyak yang menuntut Arya Saloka untuk segera menghalalkan Amanda Manopo. Halalin dong segera, tulis netizen. Cepat halalin dong Mas Arya Saloka, sahut yang lainnya. Serasi banget nak Manda sama Arya Saloka langsung gas, KUA ajalah, pungkas yang lainnya. Sementara itu Arya Saloka mengaku sudah naksir Amanda sejak pertama kali bertemu. Sayangnya Arya Saloka sendiri sudah punya istri dan anak. Andai gak punya istri dan anak, ceritanya pasti seperti harapan netizen, ungkap Arya Saloka singkat. Dikabarkan berpacaran, Amanda Manopo dan Arya Saloka tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Bahkan tak sedikit netizen yang mendoakan Amanda dan Arya Saloka berjodoh hingga ke pelaminan, agar bisa menjadi sosok orang tua untuk Farah Syahila meskipun hanyalah sen garis keras tersebut tidak akan terwujud. Setelah berbulan-bulan dikabarkan menjalin hubungan dengan Arya Saloka, Amanda Manopo pun tak canggung memperlihatkan kebersamaan dan perasaannya untuk sang kekasih. Seperti yang terlihat baru-baru ini, Amanda Manopo mengungkapkan isi hatinya dengan tulus dan menyentuh untuk Arya Saloka, seperti yang diunggah ulang oleh akun fanbase Ikatan Cinta. Mas Arya, makasih udah datang ke kehidupan aku, makasih udah menata kehidupan aku menjadi lebih baik, mengubah personality aku yang sangat meledak-ledak menjadi lebih kalem dikit, tuturnya. Lebih lanjut, Amanda Manopo menuturkan bahwa dirinya bersyukur karena Arya Saloka hadir dalam kehidupannya. Ngerahin aku kemana-mana, makasih, bersyukur banget kamu udah hadir di kehidupan aku, pokoknya aku sayang kamu, ujar Amanda. Isi hati Amanda itu pun ditanggapi positif oleh para netizen. Ya ampun, utidif banget nyampein ungkapan isi hatinya buat Arya. I know kalian tuh saling melengkapi satu sama lain, selalu berprogres jadi pribadi yang lebih baik, kata akun Mira Dani. Pada momen tersebut, Amanda Manopo juga membeberkan fakta baru tentang Arya Saloka yang ternyata cemburu dengan lawan mainnya dalam Ikatan Cinta barunya. Mas Arya cemburu sih, katanya kepada salah satu tim Ikatan Cinta. Sebagaimana dikutip pikiranrakyat.com dari kanal salah satu unggahan akun fanbase Ikatan Cinta. Meski demikian, perempuan yang kerap disapa Manda tersebut tidak bisa berbuat apapun lantaran ia memang perlu menjalin chemistry dengan lawan mainnya agar tidak kaku. Meski sering bercanda dengan lawan mainnya tersebut, Amanda mengaku tidak terbawa perasaan. Baper sih enggak, cuma bercanda doang, tutur Amanda Manopo.